Grab Plus ke bandara ini. Bandara lagi nih mas, ke bandara. 25.000 lumayan buat beli sarapan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mas Rat. Hari ini tanggal 11 ya, tanggal 11 Februari ya, yang mana kemarin kampanye terakhir ya di JIS sama di GBK tanggal 10 ya. Hari ini tanggal 11 hari Minggu, gua mau bikin vlog lagi ya. Udah lama gua nggak bikin vlog dikarenakan kondisi gua lagi kurang sehat ya. Lagi batuk pilek guys, jadi mau bikin vlognya tuh males ya, nggak enak gitu, cepet capek kalau kondisi kurang fit tuh ya, kalau bikin vlog tuh ya, ngebacotnya tuh kurang maksimal. Baca. Ini alhamdulillah udah mulai membaik ya. Bismillah aja, semoga hari ini orderannya gacor ya. Sekarang jam 6.59 ya, jam 7. Ini langsung aja gua reset trip A-nya sama average-nya. Oke, trip A-nya udah gua reset ya. Average-nya juga udah gua reset. Ini udah aktif. Gua masih di rumah ya, posisi gua setting ke stasiun Pasar Senen biar langsung ke tengah, sama gua hidupin in driver-nya. Oke, bismillah ya, gua langsung jalan keluar aja. Soalnya kalau di rumah lama ya nungguin orderannya, mending gua keluar lah. Keliling dulu lah, keliling sekitaran komplek rumah. Cia, sorry, rumah gua di kampung. Maksudnya di sekelilingnya banyak komplek. Oke, bismillah ya, gua keluar. Oke guys, masuk ya di Jalan Bangka. 25.000 ya, penglaris. Gas lah ya. Ini jemputnya di samping komplek ini nih guys. Cuma harus muter dulu ke depan ya, paling ya 300 meteran lah ke lokasi penjemputan. Oke, ini tujuannya GBI Modernland. 25.000 tarifnya, oke lah ya. Nungguin Grab sama Gokar nggak dapet ya, yang ada dulu buat geser ya. Trip penglaris ya, dibuka sama InDriver. Oke, kita main 3 aplikasi hari ini ya. Pagi kak. Iya. Sudah? Sudah. Oke. Okay. Tujuannya GBI Modernland. Iya. Oke. Okay. Oke guys, sudah beres turunin ya. Tarifnya 25.000. Dikasihnya 22.000. Aduh, aing mah. Begini nih. Kalau kagak ditunggu tadi kan dikual-kual sama dia gini ya. Ya udahlah ya, gue bilang, "Yaudah, terima kasih, Kak." Pas gue hitung 22.000. Kurang 3.000 ya dia. Ah, ya wis lah ya. Oke, kita tunggu lagi orderannya. Tadi tuh InDrive-nya tuh penawarannya 22.000 ya. Gue naikin ke 25.000, dicocol sama dia 25. Mungkin dia lupa kali ya. Jadi bayarnya 22.000. Ah ya wis lah, ya wis, ya wis. Nanti mungkin ada gantinya lah dari tips-tips yang lain. Ya bismillah aja ya. Alhamdulillah guys, masuk orderan ya. Jemputnya 880 meter ya. Perumahan Tropicana. Kita cek dulu. Oh, tujuannya Terminal 2E ya. Oke, 60.000 dari Modernland ya. Arahnya, oh arahnya ke belakang guys. Oke, gua gas ya. Penglaris jangan ditolak dari Grab ya, penglarisnya ke Terminal 2 ya, Bandara Soekarno Hatta. Balik lagi gua muter ke sana. Oke gas, oke gas, oke gas. Oke. 70 meter lagi guys. Oh ini belok kanan nih perumahannya. Perumahan Tropicana.
bandara ya? Iya. Ada bagasi? Sudah pak? Sudah pak. Keluar mana pak? Keluar. Kiri bisa ya? Sini bisa tapi pintunya tetap yang tadi pak. Oh siap. Oke. Sudah beres nurunin di Terminal 2E. Tarifnya 60.000. Kita selesaikan tolnya pakai punya kita. Wow. Oke, selesai. Ini Indrafresh sudah on ya. Lanjut mengarah ke luar benda aja lah ya. Rp60.000 tarifnya tadi berapa kilo ya? 20 km apa ya? Ah gak tau lah, gak lihat tadi gue. Alhamdulillah udah trip kedua ya. Tadi trip pertama Indriver, ini trip keduanya Grab ya. Ya kalau ke bandara gini lah, kita matas keluar ya kalau gak dapet Indriver. Ditungguin juga Indriver mah ya, untung-untungan ya, hoki-hokian. Kalau lagi rezeki bagus ya dapet, kalau enggak ya enggak dapet. Aduh, oke. Gua enggak bisa banyak bacot ya. Tenggorokan gua masih gatel. Posisi di Duta Garden, guys. Habis ngobrol ya sama temen ngalor ngidul. Kagak dapet orderan gua, malah ditinggalin sama dia. Oke, gue lanjut mengarah ke Tang City aja lah ya. Kagak ada orderan ini. Main amat ya. Hari Minggu masih pagi lagian juga ya. Orang pada mau kemana. Ntar, biasanya kalau Minggu tuh agak siangan lah ya. Tapi lumayan lah. Udah dapet berapa ya? 20... Hey! 80.000. Alhamdulillah. Yaudah gue mengarah ke Tang City aja ya. Sambil jalan semoga gak sampai Tang City dapet. Akhirnya dapet orderan guys. Perumahan Batu Ceper 37.000 tarifnya Excel lagi ini. Kita cek dulu. Ke Villa Regency Priuk ya, Tangerang. Oke, ini jarak jemputnya gak jauh guys. Jarak jemputnya 350 meter ya. Oke, gas. Jangan sampai kelewat nih, di depan di belok kiri nih. Ah, belok sini nih guys. Oke, gas kan. Iya, berapa orang gak? Saya buka belakang. Oke, alhamdulillah udah beres nurunin tarifnya 44.000 ya. Dikasih tip 10.000. Alhamdulillah. Oke, tidak ada tol dan parkir. Selesai. Ke
kasih bintang 5 kalau dikasih tip, mak. Hey. Oke. Okay. Alhamdulillah buat beli sarapan. Oke, okay, lanjut lagi cari orderan lagi. Posisi di Sangyang ya ini, Villa Regency Sangyang. Oke guys, posisi masih di Villa Regency ya. Ini dapat di Jalan Duta Raya Sangyang ya. Tujuannya ke Tanjung Duren, tarifnya 78.000 ya. Ini pakai setting tujuan ya guys. Cuma tarifnya murah banget, 78 loh dari Sangyang sini ya. Ayo wis lah, yang penting kita nyadu dulu aja lah ya. Gas dulu, gua gas. Gua pribadi lebih seneng main di Jakarta lah ya, karena kalau di Tangerang lama orderannya ya. Mending kalau lama dapatnya yang 50 ribuan gitu. Udah manggunya lama, yang masuk tarif hemat 14.000. Kalau di Jakarta walaupun tarifnya 14.000 atau 20.000, cepet gitu jedanya ya. 10 menit, 15 menit itu udah masuk. Kalau di Tangerang ya seperti di video-video gue sebelumnya ya, ya seperti itu. Makanya kalau gue kalau plat sesuai, apalagi ini hari Minggu ya, ya lebih baik gue setting ke tengah lah. Ntar dari tengah dapat ke Tangerang ya itu urusan nanti ya. Yang penting kalau dari Jakarta ke Tangerang kan lumayan argonya. Misalkan dibalikin lagi, ya diterima aja, nggak usah ditolak. Rezeki kok ditolak ya nggak. Tapi kalau dari Tangerang ya kalau bisa setting aja dulu ke tengah. Oke, okay, bismillah ya, gua gas ini. Gua jemput dulu CS-nya. Oh, jarak jemputnya lumayan ya, 2,6 km. Kalau itu yang tumpah tahunya bawaan aja. Enggak, iya, ya. Sudah ya? Oke. Okay. Oke guys, sudah beres nurunin ya di Optik Mega, tarifnya 78.400, nggak lewat tol ya. Oke, selesai, tidak ada parkir. Ini gue dapat orderan lagi ya, in driver guys ke Terminal 2. Gas nggak ya, 86.000. Bandara lagi ya, dilema gue. Oke, gue gas ya. 86.000 ya, bersihnya paling 75 lah ya. Yus lah, nggak apa-apa lah ya. Alhamdulillah. Tadi si iseng nyocol ya, dapet. Nah, ke pinggir lagi dong gue mainnya. Hey. Yus lah, ambil dulu lah, nggak apa-apa, lumayan. Rezeki mah nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu nanti dari ini, dari bandara dapat ke tengah lagi kan. Tujuannya Terminal 2 ya? 2 lah. Ini nge-recline-nya gimana ya? Sampingnya? Oke, sudah beres nurunin di Terminal 2 ya. Balik lagi di Terminal 2. Selesaikan perjalanan. Iya. Yeah. Kasih bintang 5. Oke, alhamdulillah.
Lanjut keluar lagi, kita keluar sambil hidupin nih, kalau dapat ya dicocol ya. Padahal tadi gua ke Jakarta tuh pakai setting tujuan ya. Dibalikin ke bandara. Tapi ya wis lah. Alhamdulillah aja ya, lumayan tarifnya. Perjalanannya juga sebentar kalau ke bandara tuh. Apalagi hari Minggu tuh enggak macet ya. Tadi 30 menit paling ya ke bandara dari Tanjung Duren. Waduh, tuh bule. Cipokan di situ dia. Tempat bener dia. Ikutan ngetem di sini guys ya. Makan dulu lah, makan dulu. Gua udah beli sarapan. Cari yang adem. Grab Plus ke bandara ini. Nih nyoman. Aduh. Ya udahlah. Kita gas dulu ke bandara lagi nih mah, ke bandara. 25.000 lumayan buat beli sarapan. Makan siang. Jemputnya 500 meter. Wah, ini mau muter dulu ya. Oke, gaskan lah. Lumayan lah ya. Buat makan siang. Udah selesai nih, makan siangnya udah habis. Oh no. Yuk, kita gas CS ya. Siang. Terminal 3. Oke, siap. Sudah? Jaring sinyal? Sudah. Oke. Oke, udah beres nurunin di Terminal 3. Tarifnya 37.500. Kita selesaikan. Oke. Okay. Alhamdulillah. Indraper. Oke, tarifnya 38 ya tadi ya, dikasihnya 50.000, alhamdulillah, masya Allah, lumayan. Oke, semoga dapat nih, Grand Duta Cluster, Gerbang Raya, ya ditolak guys. Oke, jalan ya. Aduh, ngap juga, nurunin koper ya, lagi gak enak badan gini. Terminal 3 rame guys. Buset, 14.000 semua ini di bandara. Tuh men amat. Oke guys, dapat orderan ya di Duta Garden ini ya. Duta Persada 8 jemputnya, tujuannya Banjarmasin, Cimone. Banjarmasin mah dekat rumah gua ya. Kompleks sekitaran rumah gua itu. Disuruh pulang lah tuh ini mah ceritanya ya. Ya wis lah, gua jemput dulu ya. Lumayan tarifnya 40.000 dari Duta Persada ya. Oke. Suruh pulang ya. Ya udahlah, pulang dulu abis ini ya. Istirahat.
istirahat dulu kali di rumah, nanti lanjut lagi sore. Cuma kalau udah di rumah, anyar. Oke, gue jemput CS-nya. Siang gak? Iya. Saya kira itu rumahnya. Rumah iya, tentu. Pintunya depan. Oh gitu, siap. Oke. Tujuannya jalan Banjarmasin. Oke, Cimone ya? Iya. Ini kanan bisa gak? Bisa. Oke, Amlanya udah beres turunin. Tarifnya 57.500 ya. Oke, kita selesain. Tidak ada parkir. Dikasihnya 60.000 ya, kasih bintang 5. Oke. Alhamdulillah. Dikasihnya 60.000 ya. Oke. Sekarang udah jam 2. Sekarang udah jam 2, guys. Gua lanjut cari masjid dulu ya. Gua belum sholat zuhur. Oke. Oh iya, guys, setahu gua ya, di sebelah kiri sini ada musola ya, musola apa masjid gitu ya. Sholat situ aja kali lah. Coba kita cek dulu ya. Ke kiri. Oh, masjid guys, boleh lah sholat dulu situ ya. Masjid Nurul Ikhlas. Masjid guys, sholat sini dulu ya, bentar ya. Oke. Nice. Oke, alhamdulillah ya, udah beres sholat zuhur setengah. Sekarang jam 14.30. Oke, lanjut kita keluar dari sini, cari orderan lagi. Bismillah. Hari ini cuacanya mantep banget, mentereng panasnya. Parah. Untung AC-nya adem ya. Gue udah keluar dari perumahan yang tadi ya. Ini dapetnya deket situ lagi. 450 meter, 22.000 guys. Tujuannya dapur Hoku Cikokol ya, arah Tang City. 22.000 ya. Cuma ini mengarahnya ke arah Tang City nih. Oke lah, gas ya. Berarti gue balik lagi sono lagi. Arah perumahan tadi lagi ya. Oke, udah beres nurunin. Tarifnya 22.000 bersih di gua ya. Dibayar penumpangnya 22.500. Dapat promo ini. Oke, selesai. Sip. Posisi di Wonderland ya. Oke, guys. Lanjut ya, cari orderan lagi. Uyang gua. Dari tadi bertolin sudah salah. Oh, gimana kan bintang 1 begitu tuh? Namanya Julian, bagus ya Julian. Kira-kira seksi nggak ya? Wah, hey. Halus itu mah. Seksi lah. Kan orang itu tidak dapat ini. Lo direkam, malah direkam suwe lo lah. Oke, dapat orderan di Taman Gajah guys. Aduh, posisi gue di sini ya. Jemputnya di sana guys, Taman Gajah ya. Berarti gua harus ke kanan ya. Bentar gua cek tujuannya dulu. Tujuannya ke halte Transjakarta CBD Ciledug ya. Oke, gaskan lah ke Ciledug. Oke, gaskan. Ada kamu sebelah sentra aja deh, kakak biar tidur. Sudah? Oke sih, oke. Tujuannya CBD Ciledug. Iya. Oke, udah beres turunin di halte CBD Ciledug ya. Kita selesain. Dibayar penumpangnya 51.500, dikasihnya 55 ya. Oke, selesai. Wow. Gua lanjut ke masjid ya. Udah jam 16.16 ya. Udah wayai sholat asar ya. Sholat asar dulu di CBD sini depan sini nih. Wih, udah
mantap berkuda. Nah ini masjidnya nih, kita sholat asar lu bentar lah ya. A few moments later, a few inches later. Oke, alhamdulillah ya, sudah beres sholatnya. Lanjut kita on-kan lagi aplikasinya. Sekarang jam 16.39. Oke, kita tunggu orderannya di sini dulu ya, sebentar ya. Sambil rehat. Guys, masuk nih orderan masuk, tapi gua enggak tahu nih tujuannya kemana nih. Bentar cek dulu, guys. Cek dulu. Tujuan wah ke Depok. Euy, Depok. Ambil lah ya, Depok. Ambil enggak ya Depok ya? Aduh. Depok lagi jam segini ya. Bentar lah, gue cek dulu rutenya ya. Gak ada yang ngambil ini nih. 2,5 km nih jemputnya. Gue cancel dulu guys ya. Aduh, pokoknya jangan ke Depok gitu loh, ke tengah gitu, ke Jakarta Pusat gitu ya. Aduh, ke Depok tuh anyep gitu ya, menurut gue loh ya. Biasanya anyep kalau ke Depok nih, udah sore gini. Oke, cancel dulu lah. Ah, maaf. Mohon maaf. Bukannya nolak kokop. Ya, cuma udah sore ya. Udah jam 5, pengennya yang deket-deket rumah aja lah. Hey. Ya, minimal kalau dapat ya ke Jakarta Pusat gitu loh. Yang orderannya relatif rame gitu loh. Oke, kita tunggu lagi orderannya ya. Gak apa-apa, cerai juga gue bawa. Oke, masuk lagi nih orderan di Living World ya, 28.000. Tujuannya apartemen Akasa Serpong. Oke, gaskan. CS di mana? Di lampu merah sesuai titik. Oke, lampu merah berarti oh di depan situ tuh. Yang ini penyeberangan. Oke. Itu tuh guys ya tuh. Yang ada lampu hijau tuh, lampu hijau. Nah, di situ tuh. Oke, gaskan. Sore, Kak. Sudah. Oke. Tujuannya apartemen Akasa ya. Oke. Oke, udah beres nurunin di apartemen Akasa ya. Tarifnya 28.000. Oke, selesai. Time dulu kali di sinilah ya. Apa keluar ya? Guys, alhamdulillah dapat in driver ini 136.000 ke bandara ya, Soekarno-Hatta. Oke, gas ya. Kita gas. Posisi gue masih di dalam ya, di dalam apartemen nih, mau keluar. Jemputnya di luar soalnya. Bang, bisa cash? Thank you. Pak, F4 nomor 10 sebelah mana, Pak? Kanan, terus kiri. Oke, makasih, Pak. Ke bandara, Kak? Itu sender mana? Tuh, sender mau berdua. Kamu mau depan mau belakang?
pakai sabuk ya. Pakai sabuk. Ada di sini. Ada di sini. Jangan ribut ya. Iya. Pakai sabuk. Ini pakai sabuk. Ini mah. Mundur, ada mundur. Ada mundur. Ya. Dah. Ada. Mundur. Mundur. Wah, berdua di depan ya. Oke, alhamdulillah udah beres nurunin di terminal 3. Lanjut kita jalan. Oke, alhamdulillah hari ini berkah lah pokoknya ya. Hari ini gua 4 kali ke bandara ya. Tadi yang pagi, terus yang kedua yang dari CP tadi ya. Dari Tanjung Duren tadi yang kedua, terus yang ketiga tadi dari Benda 25.000. Ini dari BSD ke bandara. Oke, gua lanjut arah pulang ya guys ya. Kondisi badan juga belum 100% fit ya. Masih ya masa pemulihan ya. Oke, gue lanjut balik aja ya. Alhamdulillah buat hari ini videonya pas di rumah aja ya. Sekarang jam 7 guys. Oke, alhamdulillah ya, udah sampai rumah ya. Langsung aja kita hitung konsumsi BBM sama pendapatan hari ini ya. Hari ini gue jalan lumayan banyak ya, 245 km, average-nya dapat 13,1. 245 km ya, dibagi average-nya 13,1 ya, sama dengan dikali per talit 10.000. Hari ini BBM-nya habis 190.000 lah ya, gua genapin 190.000. Pendapatan hari ini di Grab, Gokar sama Indriver ya. Di Grabnya dapat 212.000 6 trip. Hey. Di Gokar dapat 118.000 ya, 2 trip. Di Indrivernya dapat 3 trip ya, 214.000. Oke, ini pendapatan di Grab ya. Ini pendapatan di Gokarnya 118, di Indrivernya 214. Hari ini total gue dapat 544.000 ya. Alhamdulillah hari ini gue dapat 544.000, dipotong BBM 190.000 ya. Silakan teman-teman kurangin sendiri. Hari ini kilometernya lumayan banyak karena gua 4 kali ke bandara ya. Ya kita mah pemain bawah ya, kalau dapat ke bandara pasti keluarnya kosong ya. Syukur-syukur dapat Indriver, itu juga kalau untung-untungan ya. Jarang ya dapat Indriver ya di bandara tuh. Ya, gimana menurut teman-teman kalau dapat ke bandara worth it enggak sih? Kalau menurut gua sih ya oke sih, soalnya kalau ke bandara relatif jalanannya tuh lancar, apalagi kalau dari BSD ya, full lewat tol tuh, wah benar-benar enak gitu. 30 menit tuh nyampe itu paling. 100.000 tarif 100.000, 30 menit doang itu enak ya. Cuma ya konsekuensinya keluarnya kosong kayak gitu ya. Ya silakan teman-teman nilai sendiri kalau sering-sering ambil ke bandara, worth it nggak gitu loh. Nutup atau enggak gitu, soalnya kan kita keluar kosong ya. Kalau menurut gue sih ya masih oke lah ya, walaupun keluarnya kosong ya. Ini aja habis BBM 190.000 masih dapat 544, 4 kali ke bandara hari ini. Gue juga gak nyangka ya, ya rezeki mah gak ada yang tahu. Mungkin besok kancol tiap hari juga gak tahu ya. Ya kita ikutin aja alurnya ya. Ini kondisi masih belum fit 100% ini.
Tapi tetap semangat ya buat teman-teman yang lagi on beat, jaga selalu kesehatan. Ya sehat itu mahal harganya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video gue. Mohon dibantu like, komen, dan subscribe-nya guys ya. Komen-komen guys, biar video gue, biar gue makin semangat bikin videonya ya. Oke, sehat selalu buat teman-teman yang lagi nontonin video gue. Salam gacor, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam gacor guys. Bye-bye.